Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Kanjar Band Official. Hari ini saya coba untuk menginformasikan atau mengeksplor gimana situasi kondisi airport Brunei Darussalam berikut ini. Oke teman-teman, untuk sementara waktu airport ditutup keadaan menjadi normal, dan kapan waktunya dibuka itu nanti tunggu keputusan dari Sultan atau Menteri. Sepi sekali, tidak seorang pun yang melintas di depannya, cuma mobil dan tempat-tempat barang seperti troli ya. Oke teman-teman, saya coba untuk masuk ke dalam ya. Dan ini seperti yang terlihat, ini ada pembatas dan dibuatkan khusus untuk orang-orang yang mau masuk ya. Jadi ini ada tali pembatasnya guys. Dan oke, kita sudah mulai masuk. Lihat situasi kondisi dalamnya kayak gini guys. Sangat sepi sekali, hanya petugas saja yang berada di dalam. Selain itu juga di sini teman-teman, selain petugas yang berkepentingan saja yang boleh masuk, selain itu tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Oke, nampak suasananya sangat sepi sekali teman-teman ya. Tempat check-in-nya semua, karena ini arahan dari Sultan untuk sementara ditutup sampai keadaan menjadi normal seperti sedia kala lagi. Itu sampai kapan kami belum ada dapat informasi ya. Mungkin tunggu keputusan dari Sultan dulu atau Menteri. Oke teman-teman, saya sekarang menuju di tempat ruangan tempat check outnya atau tempat keluarnya ya. Jadi seperti yang terlihat, nampak sangat sepi sekali juga, sama seperti yang di atas tadi juga, hanya petugas saja yang berada di lokasi. Selain orang yang berkepentingan, di sini tidak diperbolehkan untuk masuk untuk sementara waktu, dan tali pembatas sudah dipasangkan seperti yang dilihat sekarang ini. Masya Allah guys, saya coba berjalan ke samping, nampak seperti masjid yang sangat indah sekali. Ternyata ada masjid di sebelah airport yang sangat indah sekali guys. Coba lebih dekat lagi, sangat indah sekali, masya Allah. Oke teman-teman, kalau suka dengan video ini, terima kasih banyak, dan tunggu video-video saya berikutnya tentang seputar inovatif dan informasi negara Brunei Darussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.